Kali ini ada giveaway atau hadiah aja ya. Giveaway gratis 100% ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam boy lover, salam kocah ya bro. Kocah itu gini loh, ngelangi gitu. Atau gini ya kocah. Oke, ya, kali ini kita akan mengundi kemarin giveaway yang menang itu siapa. Yang menang itu bagaimana proses pengundiannya, supaya transparan, supaya ini benar-benar tidak ada settingan. Ini adalah murni dari keberuntungan. Murni ke... ya memang diacak-acak ya, diundinya memakai apa? Yaitu kita menggunakan aplikasi Comment Picker ya. Saya juga kurang begitu menguasai, tapi tadi ada tim yang memang sudah menyeting sedemikian rupa. Jadi nanti undiannya itu diundi ya dengan aplikasi itu Comment Picker. Seperti apa nanti langsung aja kita ke prosesnya, proses pengundian, biar sama-sama tahu. Dan nanti akan ada giveaway yang selanjutnya, biar lebih menarik lagi. Oke, sekian, ayo langsung, cus. Oke guys, ini langsung aja proses seperti apa. Dan ini sudah saya shoot ke depan komputer. Apa aja ya prosesnya, saat ini ditemani oleh tim ahli tim luar biasa atau biasa di luar ya. Langsung proses aja mas, gimana? Oh, di paste dulu itu. Oke, pertama kita paste, terus kita filter. Oke, suaranya saya mute-kan dulu aja. Oke, di mute, nah, di diam. Oke, terus nah ini kita filter kan ya guys, yang ada hashtagnya Duta Koin Blitar, karena kemarin sudah saya jelaskan harus memakai hashtag Duta Koin Blitar. Jadi kita memfilternya dengan hashtag Duta Koin Blitar ya. Oke, langsung kita play. Dan apalagi, ditunggu aja ya, sabar, ada banyak komen. Ada 1700 kayaknya yang komen. Jadi ini aplikasi langsung mengacak, mengundi bagi teman-teman yang beruntung. Nanti kan ya, jika beruntung akan mendapatkan ikan koi yang sudah dijelaskan, ada 2 video ya. Oke, ini langsung kita mulai ya, start yo. Langsung di 1, 2, 3 yo. Mencari pemenang yang nomor 1 dulu ya ini. Oh ya, itu langsung keluar pemenangnya adalah yang untuk bak nomor 1 ini adalah akun yang bernama Ainur Hanafi ya guys. Dengan komentarnya seperti ini, semangat terus buat kontennya bang, semoga dilancarkan usahanya. Soal giveaway itu mah bonus, yang mahal itu ilmunya bang. Semoga lebih detail lagi saat buat konten-konten seleksi ikannya, soalnya buat belajar online bagi pemula seperti saya. Salam kocah, salam Duta Koin Blitar. Oke, terima kasih Mbak Ainur. Giveaway-nya ini berarti kemarin komentarnya ini sudah sesuai, karena syaratnya kemarin kan untuk apa berhak mendapatkan ikan koi. Beliau menjawab itu hanya bonus, tapi ini yang dia hanya ingin belajar ya, lebih ke memberi, mendoakan lancar usahanya, dan juga memberi saran lebih detail untuk membuat konten untuk kami, Matur suwun. Oke, Mbak Ainur, Anda sebagai Mbak atau Mas ya, saya juga nggak tahu, saudara Ainur gitu ya, Ainur Hanafi. Ainur itu cewek atau Hanafi itu cowok? Nah, ini saya bingung ini panggilnya gimana ya. Ini loh Ainur Hanafi ini ya, ini ya pemenangnya ini. Nanti ya silahkan komen ya, nomor HP yang bisa dihubungi ya oleh Mbak Ainur ya. Mbak, saya bingung Mbak apa Mas, saudara Ainur Hanafi ini ya, silahkan komen dibalas komennya sendiri, nomor HP yang bisa dihubungi, nanti dilanjutkan di WA. Soalnya nanti kalau langsung WA ke CS tanpa
nanti salah takutnya salah orang. Jadi kalau tolong Mbak Ainur ini komentar di komen ini dibalas sendiri dengan nomor HP-nya gitu. Nanti kami akan menghubungi nomornya Mbak Ainur ini ya, Mbak atau Mas. Ya itu. Terus nomor handphonenya ditulis di situ ya Mbak Ainur. Sekali lagi silahkan komentar nomor HP-nya ya, nomor HP-nya di komen ini dibalas dengan nomor HP-nya ya. Sekali lagi saya ulangi, ini free atau gratis atau bebas ya, gratis ongkos kirim untuk Jawa Bali dan ongkos kirim ke luar pulau adalah maksimal kita subsidi 500.000 sesuai yang kita terangkan. Jadi nanti kalau ada yang minta ongkir atau minta tambahan biaya itu jangan, tolong jangan dihiraukan, karena itu takutnya ada nanti ada oknum yang mengambil kesempatan tersebut ya, ada disalahgunakan gitu, karena sangat rawan ya. Gitu ya Mbak Nur ya, silahkan di komen nomor HP-nya biar kami bisa menghubungi jenengan. Oke, lanjut untuk nanti itu pemenang bak ke-1 Mbak Ainur, saudara Ainur. Langsung masuk ke undian yang kedua ya. Langsung diproses saja, Mas. Ini undian yang bak kedua yaitu langsung didapatkan oleh Bapak Asep Hamdan Nugraha. Lah ini jelas orangnya ini laki, bapak-bapak laki-laki, ada fotonya pakai blangkon ini Pak Asep ya. Terus namanya Pak Asep Hamdan Nugraha dengan komentarnya seperti berikut. Pikiran dan perilaku positif terhadap Tuhannya berbuah hasil positif, berbuah hasil positif apa yang diterima hambanya. Itulah yang saya lihat di Duta Koi. Berkah dan sukses selalu Mas Bro. Oke, amin amin. Ini sudah sesuai ya. Beliau Pak Asep Hamdan ini mendoakan di Duta Koi dan doanya bagus dan doanya ini sangat mengandung filosofi tinggi saya kalau saya lihat ini. Dia nggak hanya, beliau nggak hanya kayaknya ini juga orang-orang yang punya berpikir pikiran yang yes, pokoknya nggak tahu lah, wong sangar lah gitu. Kalau saya melihat ini adalah bukan orang sembarangan dari Pak Asep Hamdan Nugraha ini, pasti beliau orang-orang yang punya apa, punya loyalitas pasti. Dari kata-katanya ini menurut saya ini orang yang wis beruntung, orang selain beruntung juga punya skill. Oke, hashtagnya ada Duta Koi Blitar, ini sudah sesuai. Terus terima kasih Pak Hamdan Nugraha. Silahkan komentar nomor HP-nya Pak Hamdan biar kami telpon atau kami WA. Sekali lagi Pak Asep Hamdan Nugraha ini adalah free atau bebas atau gratis sekaligus ongkos kirimnya. Jadi kalau ada yang minta, pokoknya takutnya nanti disalahgunakan gitu aja. Jangan sampai ini terjadi. Semoga aman-aman saja ya. Ini diundi tanggal 25 ya, ada tanggalnya 25 bulan 12 2021 jam 1 siang. Terima kasih Pak Hamdan, jangan lupa nanti komen nomor HP-nya biar kami bisa memvalidasi bahwasannya ini benar-benar nomornya Pak Asep Hamdan Nugraha, pemenang giveaway ikan koi dari Duta Koi Blitar untuk bak yang kedua. Oke guys, itu tadi proses pengundian giveaway ya ikan koi dari Duta Koi yang sedemikian rupa. Jadi prosesnya melalui aplikasi Comment Picker, melalui aplikasi, dan yang beruntung itu yang pertama, untuk bak pertama yaitu saudara siapa tadi, Ainur Hanafi. Saya lupa itu Mbak atau Mas, saya juga karena nggak ada fotonya. Itu saudara Ainur Hanafi, silahkan komen. Sekali lagi silahkan komen nomor HP dan jangan lupa itu gratis. Jangan sampai nanti ada oknum yang menyalahgunakan. Dan untuk bak yang kedua itu ada Bapak Asep Hamdan Nugraha. Beliau ini yang ini ada fotonya jelas bapak-bapak, dan fotonya pakai bangleon dan orangnya orang yang berkomitmen. Beliau ini juga doanya bagus, penuh makna, dan matur suwun. Dan juga tidak lupa untuk semuanya yang komen, saya matur suwun dan terima kasih banyak. Dan bagi yang belum beruntung, banyak yang belum beruntung, dari 1.700 cuma diambil 2, berarti itu
banyak yang belum beruntung, nanti akan nantikan giveaway selanjutnya. Tidak akan lama, pasti kami akan mengadakan giveaway lagi yang hadiahnya lebih kece lagi, lebih bagus lagi. Tentunya ikan koi ya hadiahnya. Kemarin itu ada yang komen, "Mas, itu hadiahnya mobil." Lah, saya bingung jawabnya itu. Senyum-senyum. Ya, jangan bergurau gitu ya. Kalau hadiahnya mobil nanti bukan duta koi namanya, duta mobil mungkin gitu ya. Jadi ini hadiahnya ikan koi, dan selanjutnya juga akan ada giveaway yang hadiahnya koi yang bagus-bagus. Terima kasih untuk yang berpartisipasi, yang ikut meramaikan. Saya belum bisa menjawab semuanya, mungkin hanya di link atau di, karena sangat banyak, nggak semuanya bisa terjawab, nggak semuanya di link, karena ya saking banyaknya. Oke, semoga bermanfaat, dan jangan lupa jaga kesehatan, jaga imunitas tubuh, jangan lupa bahagia. Salam kocah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cus.